sekedar ini di depan rumah, tapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan tuh luar biasa banget gitu. Ini tadinya kan di depan cuma ada berapa pohon, Mbak? 9. Sekarang ada berapa? 35. 35? Mm. Wih, mantap teman-teman. Kalau 35, satunya bisa satu kintal aja, berarti udah banyak duit itu, Mbak? 3 ton setengah. Wih! 3 ton setengah terus harga jualnya berapa sekarang? 27. Mm. Wih, mantap. Yang super ya, Mbak, ya? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Angga Haji. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke teman-teman, ini kurang lebihnya jam 11 siang dan saya sedang berkunjung ke tempat teman-teman. Dan mantapnya teman-teman, lihat di belakang kita itu banyak sekali pohon alpukat. Yang tadinya pekarangan rumah, ternyata sekarang di depannya banyak sekali pohon alpukat teman-teman. Dan yang membudidaya ini adalah ibu rumah tangga, jadi mantap banget. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Dan yang pemiliknya juga itu mantap banget teman-teman. Walaupun sekedar ibu rumah tangga, tapi memang benar-benar tahu banget tentang alpukat ini. Yuk kita ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya. Nah ini teman-teman, kita sudah bareng dengan pemiliknya. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Ini lagi ngapain, Mbak? Lagi bersih-bersih. Oh, lagi bersih-bersih aja ya. Iya. Ngecekin buahnya ini mana yang mau dipanen. Wih, mantap teman-teman. Ini Mbak, jadi kan aku kan udah lama kan gak kesini. Kok tiba-tiba di depan rumah ini kok banyak sekali pohon alpukat ini, Mbak? Kok alasannya kenapa ini? Kok bisa ditanamin pekarangan rumah, bisa ditanamin alpukat ini? Seneng, Mas. Oh, seneng ya? Perawatannya mudah, duitnya enak. Wih, mantap teman-teman. Kalau ngomongin duitnya enak, memang alpukat ini enak banget duitnya. Enggak capek. Ini tadinya kan di depan cuma ada berapa pohon, Mbak? 9. Sekarang ada berapa? 35. Wih, mantap teman-teman. Kalau 35, satunya bisa satu kintal aja, berarti udah banyak duit itu, Mbak? 3 ton setengah. Wih. 3 ton setengah terus harga jualnya berapa sekarang? 27. Wih, mantap. Yang super ya, Mbak, ya? Yang super sampai 27, teman-teman. Wih, mantap banget, teman-teman. Ibu rumah tangga bisa ngasilin gue jutaan rupiah hanya di depan rumah. Mantap banget, gitu. Terus kalau jarak tanamnya sendiri berapa ini, Mbak? 2x3 meter. Gitu. 2x3 ya, Mbak, ya? Terus kalau untuk ini, Mbak, ini kan pasti kan kata Mbak tadi kan perawatannya mudah itu. Karena mudahnya itu gimana sih, Mbak? Mudahnya kan nggak harus tiap hari. Oh, jadi gitu ya. Jadi 10 hari saja kita cek, kita lihat keadaan daunnya subur apa enggak, terus kemudian hamanya baru kita lakukan penyemprotan dan lain-lain sampai termasuk pemupukan. Oh, gitu. Oh. Jadi untuk penyemprotan 10 hari sekali. 10 hari sekali. Pemupukan juga itu 10 hari. Semua satu set itu udah semua masuk. Oh, gitu. Jadi satu semprot semua dapat. Oh, semua dapat. Semuanya hemat. Semuanya hemat ya, Mbak, ya. Kalau yang di belakang kita ini, Mbak, ini umuran berapa yang di belakang kita ini, Mbak? Ini 2 tahun, Mas. Oh, 2 tahun. Yeah. 2 tahun tapi udah rimbun-rimbun banget udah, loh. Udah mulai buah. Udah mulai buah juga, teman-teman. Karena memang Mbak Titin ini pakarnya, teman-teman. Bahkan Mbak Titin ini semua itu pupuknya bikin sendiri ya, Mbak, ya? Nggak ada pupuk kimia sama sekali? Ada sih, cuman berapa persen aja. Oh, gitu. Kita memperbanyak organik, kita tetap pakai kimia hanya untuk kejut. Oh, kita jadi buat sodokan lah ya. Memberdayakan, tetap memberdayakan organik. Organik. Karena untuk keamanan, kesehatan, terus untuk jangka panjang. Jangka panjang. Umur yang panjang. Umur yang panjang. Ini sampean sendiri yang merawat ini, Mbak? Iya. Ibu rumah tangga teman-teman bisa merawat seperti ini kan mantap banget gitu. Terus di tengah-tengah ini, Mbak, kok ada kayak siring ini buat apa ini, Mbak? Karena kan jarak tanamnya kan terlalu padat, Mas. 2x3 meter. Jadi fungsinya supaya akarnya nggak bertumburan. Oh, gitu. Jadi dia nggak berebut makanan. Terus selain fungsinya untuk wadah pupuk, dia juga untuk membatasi akar dengan akar saling berbenturan. Oh,
gitu. Jadi nggak sekedar shearing doang gitu ya. Ada manfaatnya ternyata. Wah, luar biasa banget teman-teman. Bahkan teman-teman di sini khususnya yang punya alpukat itu semua konsultasinya dengan Mbak Titin ini rata-rata khususnya ibu-ibu ya, Mbak ya. Ibu-ibu. Jadi Mbak Titin ini ya tidak sekedar nanam sendiri tapi bisa pendampingan konsultasi kalau memang teman-teman pengen konsultasi bisa juga ya, Mbak ya. Aplikasi juga bisa. Pengaplikasian juga. Karena penyemprotan juga aku lihat fotonya Mbak Titin yang tinggi itu sampai 10 meter ya, Mbak ya. 10 meter pakai enggak tahu pakai apa itu. Slotnya panjang. Oh gitu. Jadi kita pakai sistem tembak. Oh, sistem tembak. Mantap banget ya teman-teman. Sekedar ini di depan rumah tapi bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan cuan tuh luar biasa banget gitu. Terus pasti banyak banget yang komen tentang ulat, Mbak. Itu kan apalagi dekat rumah apa enggak banyak ulatnya itu kenapa gimana itu salah satu pencegahannya. Kalau tetap ada Mas, tapi kan tetap kita cegah itu tadi dengan cara satu menggunakan pupuk organik itu tadi terus kemudian kita tambahkan insektisidanya ya berapa persen. Makanya kita harus rutin per 10 hari kita cek gitu. Oh gitu. Iya. Tapi ini alhamdulillah loh walaupun depan rumah sama sekali enggak nemuin ulat saya dari tadi ini. Iya. Karena kita harus intens banget kita. Gitu. Supaya enggak menghambat proses itu buahnya. Buahnya ya, Mbak ya. Kalau kan enggak boleh putus sebenarnya. Ini dari 35 batang ini yang sudah produksi berapa? 12 batang. Iya. Wih, mantap benar teman-teman. Untuk satu batang sendiri, Mbak, ini ada paling banyak itu berapa kuintal? Kalau untuk kemarin curah hujannya itu rata sama ini ya, cuacanya panasnya, anginnya itu dia bisa 2 kuintal setengah. Satu pohon yang sebelah sana yang pohon besar ya. Yang usianya itu udah 7 tahun itu. Udah 7 tahun. Ya. Tapi kalau masih artinya masih pohon-pohon kecil mungkin masih sekitar, buah permen masih ya, 70 kiloan. 70-an kiloan ya, ya. Sampai habis ya. Sampai habis. Dan mantapnya teman-teman, sekali lagi saya jelaskan bahwa alpukat ini bukan buah musim kayak durian teman-teman. Kalau durian itu sekali musim kan panen. Kadang ada juga Mbak yang komen nantem semua nanti murah harganya. Kalau alpukat ini walaupun 35 batang di sini mah enggak panen semua ya, Mbak ya. Jadi kita enggak kehabisan duit teman-teman. Terus berlanjut. Lanjut terus ya. Dan mantapnya teman-teman, Mbak Titin ini semuanya bikin sendiri pupuknya. Yuk kita langsung aja ke tempat pembuatan pupuknya. Boleh ya Mbak? Kita lihat-lihat ya ke sana ya. Oke, jadi kita lanjut ke sana ya teman-teman. Yuk ikutin yuk. Nah ini teman-teman kita udah di dalam tempat fermentasi pupuknya. Ini fermentasi tempat pupuknya ya Mbak ya? Iya. Ini ada bahan-bahan apa aja ini Mbak di dalamnya Mbak? Ini molase. Molase. Dan pakainya tetes tebu. Terus kemudian ini yang ini contoh fermentasinya. Ini khusus tanah. Oh gitu. Tanah. Nah ini yang untuk daun, buah, kembang. Ini Mbak semua yang bikin? Iya. Jadi ini nih fermentasi sampai bertahun-tahun, Mbak? Ya enggak, maksudnya kan maksimalnya dia harus setahun, tapi minimalnya 3 bulan. Kalau untuk Eko kan dia ada waktu-waktu panen, Eko enzim Oh, jadi enggak sekedar bikin langsung enggak bisa langsung aplikasi. Jadi kita matengin dulu. Makanya kan bikinnya enggak putus. Yang setahun kita pakai buat lagi untuk 3 bulan ke depan. Oh gitu teman-teman. Jadi mantap banget teman-teman. Ini semuanya menggunakan organik ya Mbak? Gak ada bahan kimia sama sekali? Gak, asli organik dari buah kalsium. Kita lebih cenderung meningkatkan yang berbahan kalsium sama enzim yang tinggi. Oh gitu. Karena semakin banyak enzim, maka alpukat itu semakin pulen dan manis. Wih, buah. Jadi nggak sekedar mikirin cuannya aja, tapi mikirin juga tentang rasanya juga. Karena kan rata-rata banyak orang beli itu untuk oleh-oleh. Betul. Dari daerah-daerah yang mereka nggak punya, mereka carinya untuk makan. Jadi mantap banget ya teman-teman, Mbak Titin ini nggak sekedar memanfaatkan lahan sempit depan rumah, tapi juga ternyata pupuknya semuanya bikin sendiri gitu. Dan ini juga memang ya memang kalau ada yang artinya berminat juga dijual juga ya Mbak ya? Oh iya. Gitu. Ini kalau jualannya apa? Literan gitu? Per liter. Oh per liter ya Mbak ya? Per liter. Satu liternya dia dipakai air itu 16 liter, jadi 1 liter pupuk organik, 1 tank
semprot. Oh, satu tank semprot. Untuk 10 pohon gitu. Oh, untuk 10 pohon, ya, di penyeprayan. Di penyeprayan, jadi lebih hemat. Gitu. Artinya kalau cuma punya satu batang alpukat, pengaplikasiannya? Ya, bisa berbulan-bulan. Oh, gitu ya, Mbak. Iya, bisa hemat. Bisa hemat. Harganya sendiri berapa per liter? Harganya saya bikin yang udah fermentasi itu 1 liternya Rp25.000. Oh, Rp25.000? Untuk lokal. Oh, ya murah banget teman-teman, Rp25.000. Itu untuk kalau punya cuma satu batang bisa sampai setahun mungkin, Mbak? Bisa. Karena dikit banget ya pemakaiannya. Mantap banget. Jadi buat kalian juga yang mungkin butuh pupuknya, boleh langsung hubungin Mbak Titi. Nomornya berapa, Mbak? Siapa tahu teman-teman. 0822-4187-4067. Tuh ya teman-teman, itu nomornya. Siapa tahu teman-teman memang yang pengen beli pupuknya dari Mbak Titi ini, boleh langsung WA. Yeah. Artinya nanti nggak sekedar pengen beli pupuk, kalau pengen sharing juga boleh ya, Mbak, bisa, ya? Terima boleh. Konsultasi dari penanaman, perawatan tanah, sampai panen, kita siap. Siap ya. Nanti kalau memang ini rame teman-teman, nanti bakalan, kata Mbak Titin tadi, nanti kita bakalan edukasi tentang pembuatan pupuk fermentasi ini ya, Mbak ya. Gitu teman-teman. Jadi tetap ditonton, jangan lupa teman-teman, nanti kalau rame nanti kita bakalan edukasi tentang pupuk ini gitu. Ini terima kasih banyak ini Mbak Titin atas informasinya, edukasinya, informasinya yang pastinya ini mudah-mudahan bisa bermanfaat lah, khususnya buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin punya pekarangan depan rumah yang agak luas gitu, alangkah baiknya dimanfaatkan untuk ditanami alpukat gitu. Jadi gitu aja teman-teman, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa teman-teman di-share juga kepada teman-teman kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih dan dadah, Mbak. Dadah.